bagaimana skema rekrutmen guru yang benar pada tahun 2021, apakah diangkat sebagai CPNS atau P3K? Silakan Pak Nisin. Terima kasih Pak Sesjen atas pertanyaannya. Kepada Mbak Fei, Mbak Mediana, semoga salam sehat dari saya. Pertama-tama perlu kami ini ya luruskan dan tegaskan sekali lagi bahwa formasi CPNS guru tetap akan ada. Sekali lagi, formasi CPNS guru tetap akan ada. Nah, kita kan memiliki Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyebutkan bahwa skema ASN itu memang terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Karena itu kebijakan formasi guru CPNS ini akan berjalan dengan saling melengkapi dengan skema formasi guru